Binmas Kelurahan Tanjung Duren Selatan Aibtu Aris Mulato bersama tiga pilar Kelurahan Tanjung Duren Selatan apel koordinasi Kamtibmas Kelurahan Tanjung Duren Selatan di halaman kantor Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Jalan Tanjung Duren Timur 6 RT 11 RW 1 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Gregol Petamburan Jakarta Barat. Apel tersebut diikuti juga oleh Kasat Gaspol PP Ibu Dewi Novianti dan anggota Kasih Pemerintahan Bapak Noveri Tauhid dan anggota PPSU Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Pada kesempatan tersebut, Binmas menyampaikan beberapa himbauan Kamtibmas kepada rekan-rekan tiga pilar dan PPSU Kelurahan Tanjung Duren Selatan untuk bersinergi menjaga Kamtibmas. Bila mana di lapangan wilayah Kelurahan Tanjung Duren Selatan mendapati hal-hal yang berkaitan dengan Kamtibmas, seperti mendapati spanduk yang bertuliskan provokatif, kita bersinergi untuk mencabut atau menurunkan spanduk tersebut, supaya warga masyarakat kita nyaman, aman, dan tidak resah. Juga menyampaikan agar kita semua jangan mudah percaya dengan berita-berita bohong atau hoak. Jika mendapatkan berita-berita melalui medsos, jangan mudah mengirimkan atau share ke orang lain, karena berita tersebut belum tentu benar. Kita bisa terjerat pidana dengan Undang-Undang ITE. Bapak Noveri Tauhid selaku Kasih Pemerintahan menyampaikan kita bersinergi saling tukar informasi dan kita harus kompak dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Tanjung Duren Selatan Aibtu Aris Mulato. Salam Tribrata.